salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam Murai yang bertajuk Bonda Rosita perjelas isu sandar tidur di plastik sampah. Siapa yang tidak kenal dengan ibu kepada usahawan kosmetik sensasi Datuk Sri Alif Sukri, yaitu Bonda Rosita Ibrahim. Bonda Rosita terkenal dengan jamu-jamunya yang berasalkan dari bahan semula jadi. Dengan minatnya itu, dia mengubah nasib keluarganya sehingga menjadi satu keluarga usahawan yang berjaya di Malaysia. Baru-baru ini, Datuk Alif Sukri membawa anak lakinya itu Amar Ahyan serta ibunya Bonda Rosita dan mertuanya untuk bersama-sama dengannya pergi menunaikan ibadah haji. Ibadah haji dilakukan bagi mereka yang berkemampuan bagi melengkapkan rukun Islam yang diseratkan untuk orang yang beragama Islam. Semasa menunaikan ibadah haji, Bonda Rosita memuat naik beberapa keping gambar di IG miliknya. Salah satu dari gambar tersebut mendapat perhatian ramai apabila kelihatan Bonda Rosita sedang berlihat dan berbaring serta bersandar di lenggokan botol air yang berada dalam plastik sampah. Namun ada juga yang menanyakan berbagai jenis soalan, kenapa Bonda Rosita sanggup untuk berbuat demikian sedangkan ada alternatif lain untuk tidak baring di situ. Bonda Rosita tidak cepat melata dengan pertanyaan tersebut dan memilih untuk membalas komen tersebut supaya tidak salah paham yang akan berlaku. Apapun, semoga yang pergi haji membawa balik kepulangan perkara yang bermakna dalam hidup serta membuang perkara-perkara negatif pada diri kita dan semoga mendapat haji yang makbul. Sekian info hari ini dari Murai.